Rakyat Malaysia memang suka membantu. Ada saja rakyat berdepan kesukaran, bantuan pantas hadir, kadang entah dari mana datangnya, semuanya ada untuk membantu. Namun, mungkin ada yang terlupa kepada insan yang pernah meringkuk di sebalik tembok besi. Adakah yang sudi membantu? Apakah peluang kedua buat mereka? Cabaran membantu mereka pastinya berbeza, banyak ceritanya. Namun, ada yang sanggup menyahut cabaran demi kehidupan lebih baik buat mereka yang pernah terkilaf. Ikuti laporan disediakan Ridaudin Daud, menyingkap kisah di sebalik wanita berjiwa besar, berkorban masa, wang dan tenaga demi membantu mereka. Semalam, Esra Awani membawa laporan peserta AI kembali yang bertekad untuk berubah, dan di sebalik semua itu berdiri insan ini yang memastikan mereka tidak lagi tersasar. Menerusi pertubuhan rakan Gulam kembali, Datuk Sri Siti Murni Syih Ahmad merencana pelbagai strategi demi peluang kedua buat bekas banduan. Keluar masuk penjara bertemu banduan, itu rutin biasa buatnya. Namun, resettlement atau kelangsungan hidup mereka yang diberi perhatian kerana sehingga kini, isu tersebut masih belum selesai. Kita masuk ke dalam penjara itu biasa, normal. Mana-mana orang pun masuk ke dalam penjara, nak convince diorang ni bukan mudah. Betul kan? Untuk bawa diorang ni, untuk dibimbing pula 12 bulan, saya ni SNGO biasa saja. Bawa satu solusi bagi kepada Jabatan Penjara, satu konsep iaitu hijrah, bangkit, buang balik persepsi masyarakat ni yang mana perlunya diorang ni beri second chance. Biasanya orang kata guna second chance. Tapi resettlement-nya mana? Lebih 2 tahun bersama mereka, ibu kepada 3 anak itu semakin memahami sikap masing-masing, hubungan juga semakin akrab. Malah semua peserta memanggilnya Umi. Menurutnya, mereka benar-benar ingin berubah. Namun, apabila tiada sokongan, mereka kembali hanyut. Dan kerana itu, Siti Murni perlu sentiasa ada untuk membimbing mereka. Saya didik diorang ni macam anak saya. Sakit diorang, tengah malam pun saya datang. Diorang ni kadang-kadang ada yang tak ada mak bapak dah. Keluarga tak terima, adik-beradik pun tak terima. Ibu bapa diorang pun tak terima, tak ada sokongan. Sebab tak ada, dah tak ada letakkan kepercayaan kat diorang. So, saya yang mendengar sentiasa, tak kiralah daripada mana pun diorang, saya dapat diorang ni, bukan daripada Jabatan Penjara sekalipun. Dari luar, semuanya nampak baik sahaja. Berjalan lancar, namun Siti Murni akui kadangkala dia berdepan cabaran, terutamanya dalam menangkis fitnah dan anasir luar yang seolah-olah tidak senang dengannya. Bahkan, dia mendakwa buat masa ini, dia tidak menerima bekas banduan baharu sejak Disember tahun lepas, namun ia tidak sedikit pun melunturkan semangatnya. Isu-isu yang berbangkit ni sepatutnya haruslah kita duduk mendapat satu ukhuwahlah, musyawarah yang baik. Maka saya kembali sampailah ke tahap ini. Tetapi rumus-rumus yang di luar mengatakan saya buat ini, buat ini, buat ini, sampailah Jabatan Tenaga datang untuk siasat saya lah. Dan saya tidak ada buat benda-benda dan agenda. Sebab pada saya, kerana apa? Saya kembali mengikut arahan Jabatan Penjara. Katanya lagi kini lebih 3,000 orang bekas banduan telah dibantu dan AI kembali sedia untuk menerima dan membantu lebih ramai. Tersipar rapi dalam sanubarinya, Siti Murni percaya peluang kedua wujud dan baginya mereka semua adalah aset negara, meskipun kadang-kadang ada yang lupa bahawa mereka juga manusia biasa.